Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat game Space ya. Game Space ini universal, bisa di Android mana aja dan bisa di Android 10, 9, sama 11, 12 ya kalau nggak salah. Di sini kita tes di device Redmi Note 5 Wired Android 12. Dan game Space-nya ini ada yang tinggal install APK, ada yang via Magis ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau yang Magis pakai MIUI Security Center untuk game Space-nya atau game Turbo. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safety. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes salah satu APK yang ada di custom ROM ya. Dan di sini kita akan cobain game Space ya. Dan game Space ini portingan ya, jadi bukan yang official, jadi portingan. Dan di sini tinggal kita install biasa. Cuman saya lagi ngedownload ya untuk portingan dari game Space ini. Dan kita akan cobain di Redmi Note 5 Wired guys. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita intro dulu guys. Let's go. Oke guys, ini dia kan. Dan di video kali ini kita akan cobain aplikasi game Space ya. Dan kita akan cobain di device Redmi Note 5 ya. Jadi saya akan cobain, tapi kita di sini lagi download ya, belum kelar. Cuma begitu kelar kita akan cobain. Dan di sini kita akan tes di Redmi Note 5 Wired device saya ya. ROM yang saya pakai di sini Nusantara Project, tapi bawaannya sudah ada game Space bawaan ya. Dan di sini kita akan cobain tes install. Betulan banget ya, coba di ROM yang nggak ada game Space baru enak dicoba sebenarnya guys. Oke, dan di sini kita tes di ROM Nusantara Project Android 12, kernel yang kita pakai kernel Super Ryzen ya. Dan untuk bawaan Magis, di sini kita install Magis ya. Bawaan ROM nggak ada Magis, cuma kita install sendiri Magisnya. Oke, untuk di sini ada beberapa modul kita install, kayak MIUI Core, Brutal Bushi Box, terus MIUI Security Center, terus ini modul untuk unlock grafik ya, e-unlocker 5 Max dan Touch iPhone, dan e-perform FDA AI ya guys. Jadi di sini lumayan banyak modul yang kita pasang. Nanti kita sekalian tes di game ya, pakai install game Space ini guys. Tunggu kelar aja ya. Oke, sambil kita nunggu, kita tes trolling test dulu ya. Dan di sini tes trolling test bawaan ROM, kernel dan modul ya, banyak banget yang kita sudah install sebenarnya, cuma ya sudah kita tes ya sekalian guys. Kita liatin 1 menit doang, lebih lama mungkin bisa tes sendiri ya. Kalau mau lebih lama tes trolling test ya bebas. Tes trolling test mau 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari full ya, terserah kalian ya. Terserah yang punya HP lah. Kita di sini tes 1 menit doang biar nggak terlalu panjang-panjang durasi ya guys. Oke, di sini performanya oke. Dan kita mau tes tapi lagi lagi kurang lebih separuh lagi, oke. Dan di video ini kita skip aja ya sebelum kita tes. Begitu kelar download baru kita lanjut lagi video ini guys. Skip bentar. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi di sini sudah kelar kita download dan kita tes ya. Kita tes. Oke, kita tes buka. Ruang game atau game Space ya. Oke, di sini langsung ada aplikasinya.
di sini kan akses. Oke, ini dia, di sini ada tulisan performa CPU, sisa daya performa GPU, kekuatan sinyal ya. Sinyalnya belum ada, guys. Dan di sini apa nih? Oke, ini untuk login apa nih? Tangkap layar, kelola game. Tidak ada game yang ditambahkan, tambahkannya. Oke, bentar dulu. Kita berarti kita klik tambahkan ini ya. Terus di sini pengaturan. Kita lihat pengaturannya isinya apa aja ini. Game asisten, saran game, sembunyikan di kemudian munculkan animasi layar. Oke, kita coba tambahkan ya. Coba tambahkan PUBG Mobile. Aduh, keluar ya. Berarti kayak gini ya tampilannya. Kita tes pakai. Oke, force close, ternyata dia pas dipakai kayaknya nggak cocok karena kebanyakan aplikasi. Oke, force close sih ternyata ya pas dicobain. Entah gamenya tuh memang nggak kompatibel di sini karena sudah banyak ya. Ini setting-settingannya di sini juga ada. Ada mode hemat baterai, seimbang gamers pro ya. Jadi bisa sesuai kebutuhan ya untuk profil penggunanya. Di sini gamenya PUBG nggak bisa ya, kita coba tes yang COC. Oke, ternyata sama, nggak kompatibel di Android 12 mungkin ya, cuma nggak tahu. Tapi di sini kayak kalau di game turbo ini sih bisa-bisa aja ya. Game space, kalau di sini bisa-bisa aja ya. Tapi kalau yang ini kita pakai Magis guys. Kalau yang game space itu kalian pakai modul Magis ya. Jadi beda-beda sesuai kebutuhan aja guys. Jadi bisa beda-beda ya. Dan di sini Nusantara Project ada game space bawaannya juga. Di sini kayak cuma sekedar ini aja. FPS info standar kayak gitu doang ya, standar bawaan roomnya kalau dari game space Nusantara Project. Dan buat yang mau nyobain, kalian bisa cobain via modul Magis ataupun via app install APK ya. Kalau install APK game space-nya yang pertama, yang ini pakai modul Magis ya, pakai MIUI Security Center. Oke. Dan sebelumnya kita pernah kayak unlock grafik juga ya untuk di PUBG-nya. Kok nama kelihatan. Oke, pantas sinyalnya agak lemot sedikit tadi ya. Dan sebelum kita lanjut di sini, kita lihatin di sini grafik kita sudah unlock pakai modul Magis, dan buat yang mau unlock juga bisa pakai modul Magis, guys. Oke, kita tes bentar, nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya, guys. Oke guys, jadi untuk suhu di sini sampai 38 derajat dan masih enak, tetap stabil. Jadi kalian bisa cobain ya game space yang pakai install biasa ataupun pakai modul Magis ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, gitu doang review singkat buat kalian. Jangan lupa like, share dan subscribe.